Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Pengadilan Negeri Kota Cirebon kembali menggelar sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ke-6 terpidana akhirnya dihadirkan setelah pengacara terpidana ajukan protes saat sidang dimulai pagi tadi tanpa kehadiran 6 terpidana. Setelah sempat diskor selama 2,5 jam, sidang PK, 6 terpidana dengan agenda mendengarkan tanggapan termohon, yakni jaksa penuntut umum, akhirnya digelar kembali pada pukul 1:30 dengan menghadirkan ke-6 terpidana. Sebelumnya, pengacara ke-6 terpidana protes karena mereka yang merupakan pemohon dalam sidang PK sehingga tidak dihadirkan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung.